KPU Kabupaten Baru, gelar pengundian nomor urut calon bupati dan wakil bupati baru, untuk menjadi kontestan di Pilkada Serentak 2024. Pengundian nomor urut tersebut, berlangsung di kantor KPU Kabupaten Baru, di Jalan Iskandar Undru, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulsel, Senin 23 September 2024. Dari hasil pengundian, pasangan Haji Aras dan Aska Mape, peroleh nomor urut 1. Pasangan Aras dan Aska, diusung oleh Partai Gerindra, P3 dan PAN. Kemudian pasangan Ulfa Nurul Huda dan Mudasir Hasri Gani, peroleh nomor urut 2. Pasangan Ulfa dan Mudasir, diusung oleh Partai Nasdem. Dan yang terakhir, pasangan Andi Ina dan Abustan, peroleh nomor urut 3. Pasangan Andi Ina dan Abustan, diusung oleh Partai Golkar, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat, Gelora, PKN, dan Periondo. Ketua KPU Kabupaten Baru, Abdul Syafah, mengatakan semua calon bupati baru saat ini telah mengantongi nomor urut. Yes, nomor 8. Baik, nomor antrian 8. Terima kasih, Pak. Kami persilakan. Silakan. Ketiga, Bapak calon bupati membuka nomor urut dan langsung diperlihatkan ke media. Baik, kami mulai hitungannya. 1, 2, 3. Izin Bapak diperlihatkan juga ke kami. Ya. Jadi pasangan calon Dr. Haji Muhammad Aras PDMM nomor urut 1. Kemudian Dr. Gigi Haji Ulfa Nurul Huda Smar dari Mudasir Hasri Gani. Selanjutnya kami undang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Ibu Dr. Gigi Haja Ulfa Nurul Huda S.Mars dan Bapak Mudasir Hasri Gani S.Psi M.H. M.Psi. Selanjutnya kami undang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut. Selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Bupati Baru, Bapak Insinyur Haji Soni Saleh BSI. Kejaksaan Negeri Baru. Selanjutnya kami undang
dan anggota. Dan kepada Kapolres Bupati Baru tahun 2024. Deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2024. Kami calon Bupati dan Wakil Bupati. Kami calon Bupati dan Wakil Bupati. Partai politik pengusul. Partai politik pengusul. Beserta tim kampanye. Beserta tim kampanye. Dan para pendukung berjanji. Dan para pendukung berjanji. Satu. Satu. Mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Siap-siap. Oh ya, langsung penyerahan plakat, Bapak. Ya, baik itu Bapak dan Ibu mohon tetap tenang karena acara masih berlangsung. Dia untuk mengabadikan momen. Dan selanjutnya kami undang dengan hormat Komisioner KPU Kabupaten. Bapak dan Ibu sekalian, ada kampanye yang akan kita gelar 25. Kita mulai 25 September untuk rapat koordinasi terkait dengan kampanye dan dana kampanye. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dalam kurang lebih 2 bulan lagi kita akan lihat bersama rapat pleno pengundian nomor urut dan penetapan nomor urut berjalan dengan lancar. Sekali lagi disampaikan kepada seluruh rekan semua yang khususnya dari Polres agar merapat di lapangan di depan kantor KPU. Bupati dan Wakil Bupati sudah masing-masing. Kita laksanakan masing-masing. Seperti kita lihat tadi, apel satu, Bapak Kapolres akan memberikan arahan kepada kita. Pasca, sekian dan terima kasih. Dr. Ustadz Mudasir, begitu pula dengan nomor urut 3, Andina dan Andi Bustan. Harapannya ke depan, Pak. Setelah ini saya cuma berharap di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya itu seperti apa yang disampaikan oleh 3 kandidat calon bupati tadi, bahwa semoga Kabupaten Baru ini menjadi kabupaten yang kondusif dalam hal proses pelaksanaan pemilihan 2024. Kita utamakan keamanan, ketertiban dalam proses-proses yang akan dilaksanakan lagi ke depannya. Untuk tahap selanjutnya, Pak Ketua, kita mempersiapkan kampanye tanggal 25. Mohon perhatian kepada seluruh personil yang melaksanakan pengamanan di depan kantor. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.